gue terlahir di keluarga yang non-Kristen. Waktu gue kecil, papa gue tiap hari pergi kerja, pulang malam, dan itu bikin gue jadi anak yang kurang dapat perhatian dari orang tua. Terus giliran papa pulang, papa tuh pulang cuman buat mukulin gue, dan itu yang bikin gue benci sama papa. Singkat cerita, 2012 papa dan mama gue bangkrut. Dan di detik itu juga, entah dari mana teman papa gue datang ke rumah buat ajak papa dan mama ke gereja. Dan disinilah titik hidup keluarga gue dipulihkan. Di sini pun papa dan mama mulai dipulihkan. Papa dan mama bisa jadi orang tua yang gak asar lagi, jadi orang tua yang lebih bisa kasih waktu lebih buat anak-anaknya. Di sini pun gue mulai ikut-ikutan gereja akhirnya. 2015, gue mulai masuk ke yang namanya komunitas anak-anak muda. Seiring waktu berjalan, di sini gue mulai dibentuk dan akhirnya dapat kesempatan buat pelayanan. Karena gue suka bidang musik, jadi gue masuk ke dalam musik. Dan akhirnya gue daftar buat ikut audisi pelayanan jadi singer, dan pada akhirnya jadi WL. Awalnya tuh pelayanan kayak cuman buat rutinitas setiap minggu, kayak buat isi waktu kosong. Dan pada suatu titik pun gue ngerasain namanya jenuh, dan gue gak tahu apa itu esensi penyembahan sebenarnya. Dan pada akhirnya pun gue di mentoring, dan di mentoring ini gue belajar apa sih itu penyembah, siapa sih penyembah yang sebenarnya. Kalau menurut gue, penyembah yang benar itu adalah orang-orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, dan mereka yang melakukan firman Tuhan di dalam maupun di luar gereja. So, hari ini gue mau ajak kalian teman-teman buat kita mulai bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Gimana sih caranya? Yaitu dengan kita saat teduh, kita nyanyikan puji-pujian buat Tuhan, kita belajar lebih lagi buat jadi penyembah yang benar. Hey, it's me. How about you?